cuti lebarannya, kemudian juga pergerakan ini tentunya ada dampaknya juga kepada dan ingin menyampaikan bahwa dalam suasana mudik lebaran masa cuti bersama yaitu tanggal 3, 4, dan 7, 8 itu seluruh puskesmas baik yang perawatan maupun yang non perawatan itu ada jadwal piket, jadi pelayanan tetap jalan. Dan jadi juga kita sudah minta diatur sedemikian rupa, ya kan, personel-personel yang melaksanakan piket tersebut. Nah, untuk hari libur tanggal merah itu yang piket hanya puskesmas rawat inap, sementara yang non rawat inap tidak. Jadi kita punya 3 puskesmas rawat inap di Kota Singkawang ini, yaitu pada jalan-jalan masuk dari dari arah Pontianak ada di Lirang, kemudian dari arah Bangkayan ada di Pacitan, dan dari arah Pemanah ada di Setabu. Ada 3 puskesmas rawat inap.